Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas hadiah Tassos lagi ya, hadiah Tassos yang mana Tassos ini terbit sekitar tahun 2004 ya. Nah, Tassos ini adalah bernama Tassos Metallix dengan konsep temanya adalah Yu-Gi-Oh ya, Yu-Gi-Oh Duel Monster gitu. Nah, Tassos Metallix ini adalah Tassos Metallix seri pertama dengan warna-warni ya. Jadi konsepnya itu gambar backgroundnya itu warna-warni ya, dengan jumlah total dalam satu seri ini adalah 60 pieces untuk satu seri lengkapnya ya. Nah, mungkin kita akan langsung bahas saja di video kali ini untuk di Tassos yang berbahan seng ini ya. Jadi dia bahannya itu metalik gitu ya, kalau kita kalau kita bunyikan itu seperti lempengan-lempengannya. Oke, langsung saja di nomor 1 ini ada Yugi ya, ada Yugi nomor 1. Kemudian pendulum mesin, kemudian ada Joy nomor 4, Black Luster Soldier, kemudian nomor 5 ada Dark Magician, kemudian nomor 6 ada Dark Sage, nomor 7 My Valentine, nomor 8 ada si kakek, nomor 9 Mystical Elf, nomor 10 Teagran apa nih, Gardner, kemudian nomor 11 Beskull Dragon, 12 Summoned Skull, 13 Blue Eyes White Dragon, 14 Gaia the First Knight, 15 Red Eyes Black Metal Dragon. Nah, untuk Red Eyes Black Metal Dragon ini ada dua versi, yang pertama versi biru dan versi hijau. Kemudian ada Exodia the Forbidden One, kemudian 20 ada Gaia the Dragon Champion, kemudian 19 Magician of Black Chaos, kemudian 18, oh kebalik ya, yang ini kebalik ya, ini 18 Harpies Pet Dragon, kemudian 17, oh ini kebalik ya tadi ya, 17 ada Root Kaiser. Ini pasangnya nggak bener ini. Oke, lanjut di set kedua nomor 21 Yami Yugi, nomor 22 Paradox Brother, nomor 23 Maximilian Pegasus, 24 Joy Wheeler, 25 Bandit Kate, 26 Yugi. Jadi Yugi ini versinya banyak ya. 27 Yami Yugi, 28 Seto Kaiba, ya, bukan Kak Seto ya. Kemudian 29 Tristan Taylor, 30 Joy Wheeler, 31 Yami Bakura, 32 Seto Kaiba, 33 Kaiba Mokuba, 34 Labirin Tank, 35 Yami Yugi, 36 Time Wizard, 37 My Valentine, 38 Black Luster Soldier, kemudian 39 ada Yami Yugi lagi, kemudian 40 ada Joy Wheeler,
Nah, kita masuk ke set ketiga. 41 ada Blue Eyes Ultimate Dragon. Kemudian 42 ada Blue Eyes Stone Dragon. 43 Yami Yugi. 44 Dragon Piper. 45 Exodia lagi, The Forbidden One. 46 Lajin Cini ya. 47 Kuribo. 48 apa nih? Relinquished. Apa ini? Kemudian 49 Shadow Ghoul. Kemudian 50 ada Dark Magician. Kemudian 51 ada Black Luster Soldier. Kemudian 52 ada Magician of Black Chaos. Kemudian 53 Gaia The First Knight. Kemudian 54 Blue Eyes White Dragon. 55 ada Yami Yugi lagi ya. 56 ada Slot Machine. 57 ada Maximilian Pegasus. Kemudian 3 terakhir itu adalah puzzle-nya ya. Nomor 58 ada Millennium Puzzle. Kemudian nomor 59 ada Millennium Eye. Dan 60 ada Millennium Ring. Oke, mungkin itu saja 60 set seri lengkap dari Yu-Gi-Oh! Metalix ya, Yu-Gi-Oh! Metalix yang diterbitkan ya di Ajiki pada tahun 2004-an ya, 2004. Oke, apakah kalian pernah memainkan ini? Silakan komentar di bawah ya. Apabila kalian suka, silakan klik tombol like. Silakan request video-video lain apabila kalian suka dengan video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.